Oke, kita sudah sampai di depan Pasar Serang. Kita maju sedikit. Kita ambil jalur kanan. Di sebelah kanan ini, nah nih. Ini pintu masuk kantor desa Cikarang Selatan. Langsung aja kita masuk. Cari lokasi parkir. Nah, kita sudah diarahkan oleh petugas. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, di depan sudah ada running text yang bertulisan Kantor Desa Cikarang Selatan. Seperti ini. Ini lokasi parkir yang kita di depan kan desa Cikarang Selatan. Tempat vaksin berada di sebelah bangunan, sebelah kantor desa tersebut. Sini sudah banyak spanduk dari Polri dan TNI. Nah, ini vaksinasi merdeka aglomerasi Polsek Cikarang Selatan. Nah, di lokasi inilah tempat vaksin, penyuntikan vaksin dilakukan di bangunan ini. Kita langsung aja
bertanya ke petugas bagaimana cara vaksin pendaftaran untuk yang awal dan vaksin yang kedua di area bangunan ini. Nah, ini formulir pendaftaran vaksin untuk yang pertama dan kedua kita bisa ambil di sini. Kita pilih kita mau pendaftaran kedua atau pertama. Langsung kita isi data tersebut. Jangan lupa sertakan fotokopi KTP. Setelah isi data tersebut, kita masuk ke antrian untuk menuju pengecekan dan melakukan vaksin di dalam bangunan tersebut. Oke, vaksinasi telah selesai dilakukan. Karena vaksin tersebut dilakukan dalam gedung dan peminat cukup banyak, hanya yang melakukan vaksin yang boleh masuk. Jadi saya tidak bisa mengambil gambar. Sekarang kita lanjut pulang. Ini kita berada di depan Pasar Serang. Sampai di sini aja video bagaimana cara vaksin di kantor desa Cikarang Selatan, di mana lokasinya yaitu di depan Pasar Serang. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.